Sudah berjuta orang terinfeksi dan meninggal karena virus. Seperti halnya korupsi, bisa menular dan merugikan ekonomi. Virus korupsi akan masuk menulari kita dengan segala cara. Saat kita lengah, tidak paham bahaya korupsi. Korupsi kadang begitu lekat dalam kehidupan kita. Mencegah virus lebih baik daripada mengobati. Sebelum tertular, pakai masker yang benar. Masker adalah pertahanan kita. Karena virus bisa menular kepada siapa saja dari orang terdekat kita dan dari pihak yang tidak kita sangka. Masker adalah simbol perlawanan kita. Kita akan memenangkan perang lawan virus. Asalkan kita saling menjaga dan bekerja sama. Mari kita cegah virus korupsi dengan membentengi diri dan saling peduli. Karena peduli itu